Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Chef selebriti terkenal Datu Fazli Yaakob tampil menitipkan pesan kepada golongan lelaki, khususnya suami yang masih berkahwin, untuk menjaga istri sendiri. Jelas Fazli menerusi hantaran di Instagram, golongan lelaki jika tidak perlu memberikan nasihat kepada lelaki lain yang sudah bercerai tentang cara menjaga pasangan. Kepada suami-suami yang masih berkahwin, tak perlulah nak memberi nasihat kepada duda-duda lain macam mana nak jaga istri. Nasihat saya, jagalah istri sendiri. Tak perlu jadi Pak Maun nak suruh kuatkan agama dan macam ustaz. Dan tak perlu menjadi penceramah motivasi nak bagi 88 tips rumah tangga bahagia. Setiap perceraian pasti dah difikir masak-masak dan suami hangus sebelum membuat keputusan. Malah Fazli meminta segelintir pihak agar memahami dan memberikan ruang kepada pasangan yang sudah bercerai, termasuk selebriti yang dilihat ramai berpisah sejak akhir-akhir ini. Dan menjadi suratan atau kebetulan ramai pula yang berpisah tahun ini. Jadi pesan saya, jangan masuk campur hal orang lain. Terdahulu Fazli mengejutkan ramai pihak apabila mengumumkan sudah berpisah dengan bekas istri, yaitu Asrin Suraya. Lebih mengejutkan lagi apabila perceraian mereka sudah berlaku beberapa bulan lalu. Imbas kembali Fazli dan Asrin mendirikan rumah tangga pada tahun 2006. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata.